Banyak yang kau berbuat di dalam hidup ini, di dalam hidupku. Rancangan busuk, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur karena dia keluar dari perahunya dan dia juga ke dalam di atas air. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sabar, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Maka percaya, kita juga pasti akan tenggelam dalam samudra kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mengajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah, semakin lama itu menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar. Sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang pernah ada di hadapan kita hari ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang pernah menekan hidup kita hari ini, namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Amen. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, maka kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Amin.
atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita pegang, Tuhan mungkin saja begitu lambat, tapi Dia tidak akan pernah terlambat. Tapi pada waktunya Dia menjadikan segala sesuatu indah bagi setiap kita. Amin. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama sekali lagi mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau tak siap, 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 kau tak siap,
Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang baik. Tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini sedang diberhadapkan dengan begitu banyak masalah yang besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya, pasti ada berkat Tuhan yang besar dari masalah yang besar yang tengah datang dan terjadi dalam hidup kita. Sebab tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sekali lagi, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, karena kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kok bisa? Ya, lewat persoalan masalah yang datang dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita semakin kuat. Dampak dan akibat yang kedua justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Makanya banyak kali kita temukan orang yang menghadapi persoalan masalah, mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dan apa yang Tuhan sedang inginkan terjadi dalam hidup kita, biar kita boleh tetap percaya ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, artinya engkau sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah menjalani kehidupan ini, berlututlah. Kalau hanya ini engkau sudah tidak kuat lagi untuk menggenggam tangan, artinya sudah hilang habis semua kekuatanmu menghadapi apa yang ada di hadapanmu, tetaplah. Kalau hanya ini engkau sudah tidak kuat lagi untuk menegakkan kepala, sebab ketika engkau melihat ke depan, apa yang kau lihat? Kenyataan yang mungkin tidak seindah, tidak seperti apa yang kita harapkan. Kalau itu yang sedang menakutkanmu, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah setiap kali kita berperang dengan lutut kita. Di saat hidupku serahkan, tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tanganmu, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan, di saat hidupku serahkan, tak pengharapan
ibu saudara, selama ini bukan kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Bilangan 14 ayat 27 dikatakan, sampai berapa lama lagi umat yang jahat ini bersuruh-suruh kepadamu. Jadi mengeluh dan menggerutu itu sebuah kejahatan di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Apa yang bisa membukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya dulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa bangsa ini tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena kerugian Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus saat itu, tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tapi mengapa bangsa Israel harus putar 40 tahun di padang gurun? Keluhan. Karena kerutuan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan, yang ada cuma laut keberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita tidak ada kata tidak ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat. Laut keberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya dengan luar biasa. Mereka menyanyikan nyanyian syukur, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan mereka. Namun ironisnya Bapak Ibu Saudara, tidak dibutuhkan waktu yang lama, hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur mereka, mereka ubah nyanyian kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah, ketika kemudian mereka tiba-tiba marah dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, seringkali saya berpikir ini ironis. Kenapa saya katakan ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironis apa? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir, 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Berapa sering kita selalu menggerutu sama Tuhan? Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, enggak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya enggak usah tanya sama Tuhan. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti apa yang Tuhan sedang buat. Saya gak ngerti.
ngerti kenapa Tuhan biarkan saya mengalami semua ini. Tapi sekalipun saya gak ngerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Cepat selesai. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak berputar sama Tuhan, kalau kita selalu menggerutu, mengeluh sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami sekarang. Tuhan hanya minta kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti selalu punya maksud dan tujuan. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti gak ngerti? Namun percayalah, sekali lagi, ujung-ujungnya pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi. Amin. Dalam segala perbuatan Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang
sebab dia tahu jauh lebih baik. Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri sekali. Dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, selama saya melayani, saya tidak pernah apa kok. Bukannya saya anti, bukannya saya tidak setuju dengan apa kok. Tapi buat saya, di dalam pelayanan saya ini, dari detik pertama saya berdiri di tempat ini sampai saat ini, saya mengajak kita sama-sama membangun iman percaya kita. Saya ajak kita sama-sama memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan, mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan, dan itu adalah altar call yang sesungguhnya. Sebab firman Tuhan berkata, jadi sesuai dengan iman, bukan iman orang lain. Saat ini saya tidak senang mengajak Bapak Ibu Saudara sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini tidak mau nyanyi, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkau, ku dan mu. Apa artinya? Apa itu semua sadari atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan ini hanya sekedar nyanyian, tapi jadikan ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pada waktu itu memperkatakan ini dengan iman, biarkan Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia tadi, oleh karena kata-katamu itu, jadi sesuai dengan imanmu. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan, Tuhan, semua
ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kami, tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kami sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah memperdulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan yang masih Kau anugerahi ini bagi kami. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita setuju dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan, silakan Bapak Ibu saudara kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu saudara ya, berhenti mengeluh dan mengeluh. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara, bagi kita orang percaya itu tidak ada kata kebetulan. Jadi kalau saat ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara, itu bukan kebetulan. Seharusnya hari ini saya ada di Eropa, tapi mungkin salah satunya karena doanya Ibu Gembala saya berada di Hong Kong. Dia berdoa ulang tahun mau saya ketemu saya, jadi saya dari Eropa dikandikan ke Hong Kong. Tapi saya yakin ya Bapak Ibu saudara, semuanya terjadi atas izin Tuhan. Dan ini adalah hal yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena bertepatan itu dalam memperingati ulang tahunnya, saya juga hanya bisa memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman yang ikut saya. Pertama kali saya rekaman itu album pertama saya ini Alam Terbudi. Jadi Alam Terbudi ini sudah 25 tahun. Lalu bahwa berikutnya kami menyayangkan semua bayi Bapak yang kekal, seperti Bapak sayang anaknya, kehadiran-Mu akan menyerah seperti yang Kau ingini, besar anugerah-Mu terus sampai album terakhir saya, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah support pelayanan saya sejak dari zaman kaset sampai kaset sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi,
bersyukur dan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. Semua kami, siapapun kami. Mari Bapa Ibu Saudara sangat dicintai oleh Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Bapa Surgawi. Di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah. Pada saat dia datang kembali di awan-awan yang permai. Untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya. Dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini Bapa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita ini berkati sama-sama sekali lagi katakan, Amin.